Baik, kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Okey, kalau tadi kita bersama dengan Dato' Hassan, tentunya kalau ingin kekal sihat, perlulah menjaga pemakanan dan juga melakukan senaman setiap hari ataupun bersenam dalam apa juga jenis sukan. Tapi sebut berkenaan dengan makanan, tentunya juga di negara kita pelbagai jenis juadah makanan yang kita boleh nikmati. Ada yang makanan berkhasiat juga, ada juga makanan yang mungkin kita boleh katakan tidak berapa baik untuk kesihatan. Tapi apa yang kita bawakan pada hari ini juga antara makanan yang digemari oleh rakyat Malaysia ataupun dikenali sebagai cendawan kukur masak wudu. Uniknya menu ini ialah cendawan itu sendiri, kerana cendawan ini difahamkan hanya boleh didapati di kawasan ladang getah, kerana ia tumbuh di pokok getah. Dan cara untuk mendapatkannya ialah anda perlu kukur cendawan itu. Itu sebabnya namanya cendawan kukur. Okey. Jadi menunya iaitu cendawan kukur masak budu pada waktu ini. Pagi ini kita bersama dengan Datin Rosni dan Muhammad Yusof yang akan menerangkan kita cara-cara penyediaan dan juga bahan-bahan yang diperlukan. Baik Datin, selamat pagi Datin. Terima kasih. Okey Datin, kita terus perkenalkan ataupun beritahu kepada penonton kita bahan-bahan yang perlu kita sediakan untuk menu kita pagi ini, Datin. Okey. Untuk menyediakan cendawan kukur masak budu ni, kita memerlukan cili api. Okey. Bawang merah. Ikan bilis. Serai. Tempoyak. Tempoyak. Ini wajib kalau Pahang punya makan, mesti wajib ada tempoyak ni. Budu. Okey. Dan juga santan. Okey. Garam. Bias gula dan sedikitnya. Jadi semuanya dikisar sekaligus. Yes, semua dikisar. Dikisar dan menjadi seperti inilah. Okey, ini bahan-bahan yang telah dikisar tadi, terdiri dari cili padi, bawang, serai, tempoyak dan sebagainya dikisar. Yeah. Okey. Setelah dikisar, Datin, kita akan menumis. Semua itu Datin, sebelah sini pula? Oh, sebelah sini kita memerlukan terung pipit. Ni batang keladi yang dah siap direbus ya. Ni biasa petai. Petai. Siapa tak suka petai rasa memang rugilah. dan ni cendawan. Cendawan kukur itulah. Okey Datin. Okey, saya mulakan ya. Yang pertama kita tumiskan serai dulu ya. Minyak dia memang perlu menggunakan kuantiti yang sedikit ataupun banyak ya. Okey. Dapur dia tak apa tu. Okey. Okey. Okay. Okay, kita panaskan minyak tadi dan juga kita masukkan serai itu. Okay, ada tak api ni Datin? Ada. Ada. Ada tapi saya rasa kita kena adjust sikit. Inilah. Inilah tradisinya sebenarnya. Ini yang membuat kita. Tapi kalau dulu Datin guna kayu api lagi-lagi. Yes, kita kena lagi sabar. Lagi kena sabar kan. Ini kita buat. Kita kena dia apa macam tak apa ni sikitlah. Dia kena tekan sini. Dia kena tekan. Terlampau apa? Tu. Okey. Boleh Datin? Okey. Okey. Okey, kita masukkan serai tadi tu. Okey. Kita masukkan bahan-bahan yang dah siap kita blender tadi ya. Okey, yang kita kisar tadi yang ataupun kita blend tadi blend itu masukkan ke dalam minyak yang kita panaskan tadi. Apa ya? Okey. Okey. Okey, api dah marak dah. Okey. Api dah kita letak. Berapa lama kita nak tumis ni Datin? Sampai dia garing ya. Garing. Dia punya bahan-bahan ni, tapi memang kita memerlukan masa ya. Masa yang panjang untuk ni dia. Okey. Nampak dia. Nampak dia dah mula tu kan? Okey, kalau bergantung kepada cita rasa individu itulah, kalau dia nak pedas, dia boleh tambah cili padi itulah. Kalau tak nak mungkin boleh kurangkan. Ya, boleh kurangkan. Tengok dia dah mula mendidih kan? Okey. Apa lagi? Tempoyak tu memang wajib ya? Ya, tempoyak tu memang wajib kita letak supaya dia bergabung dengan rasa budu ni. Kalau di belah-belah pantai timur, dia orang makan budu, mesti campur dengan ni. Okey, datang saya kena kebelakang sikit sebab dia pup-pup-pup. Santan pun sama juga? Ya, santan. Ni ada gabungan santan, ada budu, ada tempoyak. Dan dia tahan lama ya? Tahan lama? Tahan lama. Kita frozenkan dia. Bila kita nak makan, kita panaskan semua. Okey, sama-sama itu Datin, mungkin kita nak kongsikan juga cendawan kukur ni.
Selalunya nak dapatkan cendawan kukur ni bagaimana? Kita boleh cari di pasar tani ke? Ataupun ya, kita boleh dapat cendawan kukur tu di pasar-pasar tani. Aha. Ada di kampung-kampung yang ada selalu kan, macam dekat Pekansari Temeloh, Pasar Pagi Salak. Aha. Tapi harganya memang cukup mahal sekarang. Oh ya? Ya, RM60 hingga RM80 sekilo. Oh, mahal juga eh? Mahal. Tapi kalau nak dapatkan di supermarket ke, pasar raya belum ada lagi lah. Memang hanya di pasar tani lah. Tak semua orang ya pandai makan tu, cendawan tu. Rasa dia macam mana? Macam sama dengan cendawan yang sama? Lain rasa lain dia. Lagi, sebab dia duduk di batang pokok. Ya, mana dia, jadi dia ada rasa macam apa, macam kulit-kulit kayu tu yang rasa cukup manis dan lazat bila dimasak begini. Okay, sekarang ini memang warna asal dia? Yes, tu warna asal coklat. Dia. Saya bekukan dia, bila saya nak pakai, saya rendamkan semula, dia akan kembang. Ini setelah direndam semula. Setelah direndam dan dibersihkan. Okey, ni sekarang kita ni, kita masukkan tempoyak ya. Okey. Ni tempoyak. Teringat saya tempoyak patin. Saya Pahang memang terkenal, apa lagi kita Temeloh kan. Patin tempoyak tu. Okey. Ramai peminat ni. Ha? Ini selalu makan dengan apa sesuai? Dengan nasi panas, goreng ikan goreng atau ikan pekasam. Okey. Ni kita dah masukkan tempoyak kan? Kita masukkan di budu. Budu. Kita tengok barang-barang tu banyak kan, bahan-bahan tu kan. So kita menggunakan satu botol budu ni. Inilah kalau di Pantai Timur memang budu tu antara bahan yang wajib digunakan. Okey, seterusnya masukkan santan. Okay, santan pekat. Santan pekat. Tapi penyediaannya kalau kita tengok bahan-bahan dia dalam kuantiti yang banyak anda tahu. Saya sebab selalu masak dalam kuantiti yang banyak kan. Jadi saya bawa kiranya untuk inilah, untuk apa kuantiti yang macam ni lah kan. Kalau yang dekat rumah nak masak, bolehlah beli dalam RM10 je ni. RM10 ni satu bungkus petai ke ni sikit. Atau sikit kita campur-campur jadi banyak. Kalau kan? Macam ni kita ada batang keladi tu. Batang keladi, ada petai, ada terung pipit. Ada bahan-bahan yang boleh ditukar ke yang kita rasa? Ada juga. Kalau di sebelah Pahang, di sebelah Benta, dia menggunakan jantung pisang. Jantung pisang. Ganti dengan? Tak, dia guna jantung pisang. Kita tak boleh nak ganti. Nanti rasa dia akan jadi lain. Tapi kita boleh buat penambahan lagi. Oh, kita tambah jantung pisang? Jantung pisang. Tapi dia orang tak menggunakan tempoyak. Tempoyak ni memang saya yang olahkan sendiri. Menjadikan resepi ni lagi sedap lah. Itu juga kalau bagi saya secara peribadi, Datin. Kalau melibatkan bahan-bahan tempoyak di budu, saya takut nak campur. Takut rasa itu dah lain. Baru ni kan artikel kan, siapa makan budu awet muda kan? Patutlah ada artikel awet muda. Jadi kita makan budu. Dan kita masukkan gula. Gula. Gula ni kita ikut kita punya sesedap rasa kita lah kan. Sebab ada orang dia tak tahan pedas ya. Dan ni garam. Garam jangan masuk banyak sebab kita dah masuk budu tadi. Budu dah masing kan. Garam lebih kurang sikit je. Dan ni asam keping. Okey. Kita masukkan sedikit perisa. Perisa ya. Okey. Selepas kita tunggu dia garing, baru kita masukkan sekali semua terung pipit, batang keladi, petai dan juga bahan asasnya iaitu cendawan kukur. Yang pertama kita masuk yang ni. Ini dulu cendawan kukur dulu. Cendawan kukur dulu. Kita nak masukkan sekarang kan? Kita masukkan sekarang sebab kita punya masuk pun ni sekarang. Nanti dia boleh kering. Ni cendawan dia ya. Okey. Memang sedap cendawan ni. Selain cendawan kukur ni, selain daripada dimasak menu begini, apa lagi yang sesuai cendawan kukur? Masak lemak cili padi. Kalau Negeri Sembilan, rasa saya masak lemak cili padi. Lepas tu goreng. Goreng macam tu ya? Macam goreng. Cendawan goreng. Bawang semula, bahan-bahan ni kan. Ni kita dah masuk cendawan ya. Okey, kita sebab nak itu kita masuk. Kita masukkan ni dulu. Ini. Batang keladi dulu. Batang keladi. Batang keladi ni kita kena rebus dulu ya. Direbus. Ni batang keladi. Lepas tu terung pipit. Terung ni terpulang pada kita lah. Ada setengah orang tak suka makan terung ni ya, tak bubuh. Tapi saya suka sebab rasa dia memang sedap.
Tapi kalau kita rasa banyak, kita tak perlu bubur. Itu sebabnya ia dinamakan sebagai menu tradisi kerana ia menggunakan bahan-bahan yang mungkin susah nak dapat di bandar, tapi senang nak didapati di kampung. Canda batang keladi, terung pipit kan. Dan akhir sekali kita petai. Masukkan petai. Petai ni makan siapa? Petai tak? Saya tak berapa makan petai. Boleh, kalau kuantiti yang sikit boleh. Tapi kalau kuantiti yang banyak je, mungkin saya akan memikir dua kali lah. Oh, ya ke? Tapi tak apa. Okey, dan selepas, berapa lama kita nak tunggu dia siap? Kita tunggu lebih kurang dalam 5 minit lagi. 5 minit dan selesai. Okey. Tak apa, Datin, kita dah ada yang Datin dah siapkan. Ini hasilnya selepas dimasak. Selepas dimasak, sehingga garing kan? Ya. Anda boleh lihat ni. Yang ini yang sudah siap dimasak. Cendawan, kukur, masak budu. Oh, lainnya warnanya. Sebab ini kan dia tak kering lagi. Dia kena betul-betul kering ya, Datin. Datin kena masak. Kalau tak, dia tak Ada tak apa. Tak ada apa masalah dia. Cuma kita nak bagi dia berpalut kan. Semua-semua apa bersalut dia punya bahan-bahan tu kan. Antara petai. Nampak tu kan bersalut kan. Tengok gaya telan air liur je tu. Itulah saya nak. Rasa ni nak. Bau pun dah memikat hati, apa lagi nak rasa kan. Tapi apapun, inilah dia cendawan kukur masak budu yang disediakan oleh Datin Rosni dan Muhammad Yusof. Terima kasih Datin kerana mengongsikan resepi ini. Mungkin anda boleh cuba. Kalau senang untuk anda dapati bahan-bahan ini ataupun ada di rumah anda pada waktu ini, bolehlah cuba cendawan kukur masak budu. Cendawan tu boleh tukar lain ke? Kalau lah cendawan kukur tu susah nak dapat. Pakai cendawan yang tu, yang biasa jual kat pasar raya tu. Tapi ada cara dia. Perah dulu sikit air dia. Baik, Datin, terima kasih kerana bersama-sama kami di Sama Pagi Malaysia. Apapun, kami akan terus bawakan banyak lagi pengisian menarik dalam Sama Pagi Malaysia untuk hari ini. Jangan ke mana-mana, terus setiap bersama kami di Sama Pagi Malaysia. Saya nak rasa dulu cendawan kukur masak budu ni.